Baterai lithium 18650 masing-masing di paralel sebanyak 20 baterai per pak. Ada 3 pak. Nanti ini akan di seri menjadi 12,6. Bagusnya sih ada 7 pak. Itu bisa mencapai 24 volt. Ini di solder. Masing-masing kapasitas sudah diukur. Ada yang 2083, 1685, 1806 atau 1088. Ketiga ini seimbang. Sudah di kalkulasikan masing-masing seimbang. Tidak ada yang saling rendah dan tinggi. Nanti ini akan dirangkai menjadi 12 volt. Kita coba apakah bisa digunakan untuk penerangan malam sampai ketemu pagi. Untuk pengecasan nanti menggunakan panel surya yang 50 watt. Ini kapasitas 34.829 mAh. Berarti 34 ampere. Satu pack ini 20 baterai 18650. Ini untuk mengganti sampul yang rusak. Menggunakan hair gun. Seperti ini penggantiannya. Sampai ketemu di video selanjutnya untuk tahap pengerjaan penyolderan baterai ini.